Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Dalam video kali ini saya akan berkongsi tentang satu lagi pokok menjala yang saya akan tanam di salah satu daripada tiang di pergola. Pokok itu akan menggantikan pokok mengeru saya yang telah pun mati. By the way, waktu sekarang ni saya rasa memang cukup sesuai dengan cuaca yang biasanya ada hujan, mendung dan panas agak stabil. Jadi waktu ini adalah yang terbaik untuk kita dig up, repot dan juga replant. Ini adalah baja yang saya gunakan untuk pokok yang berbunga sahaja yang saya pernah share dalam video saya sebelum ni. Inilah pokok bunga ros yang saya sayang sangat-sangat tapi dah mati. Dan pokok yang lagi satu yang saya akan tunjukkan selepas ini adalah yang bakal menggantikan pokok ni. Sebab dia memang dah totally mati. Nak tak nak memang terpaksa tanam lain. Siap dah. So sekarang ni saya ada 4 jenis pokok manjat di setiap tiang. Macam belik kan, bercampur-campur macam tu. Ada piranha, ada sandpaper vine, ada garlic vine, ada Australian gold vine. Jadi rasa sekarang kalau betul-betul dia bertangkuk bertemu tu macam mana rupa dia kan. Inilah pokok yang saya ceritakan. Kita siram dulu. Pokok ni saya terpandang di salah sebuah rumah dalam perjalanan saya ke satu tempat, singgah dekat nursery dan jumpa. So apa lagi, belilah kan. Pokok dia ni kalau saya tengok sepanjang saya lalulah, memang sentiasa berbunga dan sangat cantik. Dia memanjat
pagar rumah orang tu. Dan saya harap pun dia cantik jugalah memanjat pergola saya. Dan jika sekali tengok dia, rupa dia macam Galphemia gracilis ataupun golden shower. Cuma yang bezanya pokok yang golden shower ni, dia meninggi, dia tak memanjat dan daun dia tu agak bulat-bulat, lebar-lebar macam bentuk telur macam tu. Dan dia rajin juga berbunga. Yang ni pun saya banyak di taman dan dia merebak. Hasil daripada biji benih tu dia merata-rata tumbuh. Yang ini pun cantik. Lepas ni saya nak repot pokok bunga kertas. Saya baru beli satu, macam nak buat koleksi pula ni kan. Lepas tu nak juga repot lagi satu pokok yang daripada apa nama tu, pokok Draceana. Saya pun tak pasti. Kita tengoklah macam mana update, nanti saya akan letakkan dalam the next video. Okeylah, semuanya dah siap. Tak banyak sangat aktiviti dalam video saya kali ini. Semoga jumpa lagi kita di video yang akan datang. Dan nantikan update pokok-pokok yang telah ditanam tu. Sampai jumpa lagi. Bye.